Ya, assalamualaikum, berjumpa lagi di channel Diva Farm dan kita masih dan kita lagi di Jatinom, Jatisrono Wonogiri, tepatnya di rumah Mas Luni. Dan di sini tuh menarik. Dulu aku dengar ceritanya dari teman-teman kalau di sini itu awal berteraknya itu cuma dapat hadiah mungkin, terus sampai sukses, sampai biaya apapun. Mari kita tanya-tanya. Dan itu ada Mas Pur. Mas Pur ini mau beli kambing, Mas Pur? Iya, ini disuruh Mas Luni. Oh, disuruh jual and beli? Iya, mau buat anu, bayar sekolah. Oh. Berarti benar-benar ini itu anu sudah berjalan ya, Mas ya, di sini tuh. Sudah. Itu Mas Luninya lagi ngapain itu? Itu boleh dilihat kambing-kambingnya. Tanya-tanya sih. Dan kita nanti tanya-tanya tentang perjalanan sebagai peternak kambing. Makanannya apa ini, Mas? Rumput, Mas. Rumput. Kalau komberannya? Komberannya ampas tahu sama polar, Mas. Oh. Oh iya, Mas. Dulu awal ternaknya mana? Pertama. Pertama ini, Mas. Ini. Iya, ini, Mas. Kambing hadiah jalan sehat. Kambing hadiah jalan sehat. Bisa buat untuk sekolah anak. Oh, bisa buat untuk sekolah anak. Jadi sebanyak ini. Iya, mantap berarti. Berarti perkembangannya awalnya ini ya, Mas ya? Iya. Yeah. Oh, iya ya. Awal ternak. Iya, nanti anu, Mas, kita ngobrol-ngobrol di mana, Mas? Enaknya, Mas? Di depan sana. Oh, ayo kita di depan ngobrol-ngobrol sama Mas Luni. Kita tanya-tanya tentang perjalanan kisah sukses. Ini Mas Pur ngapain? Iya. Boleh berkenalan dulu, Mas, namanya? Namanya Mas Luni. Mas Luni. Iya. Alamate? Jatinom, Mas, RT 8. Jatinom RT 8, Jatisrono ya, Mas, Jatisrono. Masnya. Iya, Jatisrono Wonogiri. Untuk itu, Mas, untuk awal beternak itu tahun berapa? Tahun 2015. 2015 dan awal beternaknya itu kambingnya katanya itu dapat hadiah dulu. Iya, dari jalan sehat. Dari jalan sehat dapat hadiah sampai sekarang sebanyak ini. Iya. Dulu yang nyariin kambingnya juga Mas Pur ya? Mas Pur. Oh iya, berarti di sini itu penyuplainya itu Mas Pur, biang suplainya. Pemeran utama itu Mas Pur itu. Pemeran utama. Oh ya, oh itu dari 2015. Ya. Itu awalnya satu itu udah berkembang segini banyak itu gimana, Mas, prosesnya dulu? Untuk prosesnya kita kan dari pertama dapat hadiah. Nah, itu kita nyari kambing lagi satu buat pejantan. Beranak terus. Kita kalau udah beranak, ntar kita kalau butuh jual. Jual anaknya. Iya. Untuk biaya sekolah si anak. Kalau ada anaknya jantan ditukerin. Nambah lagi. Oh, berarti siklusnya itu anak yang jantan dijual untuk beli babon. Buat perputaran. Mantep ini berarti kisah suksesnya ya, mantep. Jarang kayak gini ya, Mas Pur. Mungkin kalau nggak dapat hadiah jalan sehat nggak mungkin kayak gini, nggak mungkin beternak. Nggak mungkin. Ya mungkin. Ya maksudnya kan awalnya picuannya kan itu hadiah dari ya, itu. Picuannya itu. Ini sekarang jadi berapa ekor, Mas, ini? Ada 15. Udah ada 15 ekor. Berarti udah 8 tahun ya, Mas ya? Iya. Yang dijual udah banyak. Yang dijual udah banyak. Anak dari SMP. SMP. Sekarang udah lulus. Udah SMA. Sekarang. Dari kambing juga. Dari kambing. Mantep ini.
mantep, perlu dicontoh untuk peternak pemula beneran. Udah jadi sepeda motor tuh satu itu. Oh, berarti mantep, berarti udah katakanlah ini anu ya mas ya, apa udah menghidupi ya. Iya. Untuk makannya mas, makannya apa aja? Rumput, ramban. Pagi sore apa? Pagi sore. Komboran? Komboran sore. Sore, cuma satu kali? Sekali. Terus sekarang jantannya pakai mana mas? Ada, sini? Iya. Untuk kotorannya? Kotorannya diambilin, jemur, jual. Oh, dijual berarti. Iya, semua dijual. 10.000. Oh ya, mantap mantap mantap. Untuk kotoran. Sekarang induannya berapa ini? Induannya ada 5. Ada 5. Iya. Udah 8 tahun induan ada 5. Ini mau dijual buat apa, mas? Buat biaya sekolah. Buat biaya sekolah lagi. Iya. Buat biaya sekolah. Mantap. Biaya sekolah. Kita kalau itu buat biaya sekolah jual kambing buat bayaran. Seperti menabung ya mas kalau ya. Ternak itu ya. Iya. Seperti menabung. Itu tadi mau diambil mas Pur berapa ekor? Dua ekor. Kecil-kecil. Ya, peranakan. Laku berapa mas? Sekitar 16 lah itu. Dua ekor. Iya. Umur berapa bulan? Umur 5 bulan. 5 bulan, berarti udah lumayan ya mas. Iya. Itu dari satu induk. Satu induk. Berarti satu induk udah umur 5 bulan udah laku berapa? 1,6. 1,6 berarti ya lumayan ya itu. Iya. Jadi nanti anaknya dijual. Itu jantan apa betina anaknya? Itu betina. Betina semua? Iya. Oh, betina semua. Ini ngurusnya cuma sendiri, mas? Sama istri. Sama istri. Kalau siang tinggal kerja, sore cari rumput. Itu segini banyak itu nggak terbebani mas, maksudnya ya. nggak kerepotan? Ya. Masih aman ya mas? Masih ya? Aman. Oh iya iya iya. Mantep. Gini mas, boleh diceritain keluh kesahnya berternak itu gimana? Pernah nggak mengalami kematian apa? Waduh, susah udah apa? Pernah. Sakit apa gimana? Pernah. Sakit. Yang sulit tuh kalau mencret. Nah, mencret. Itu kalau mencret tuh kalau udah kebandangan, waduh bahaya. Berarti mencret ya? Nah, keluh kesahnya situ mencret tuh yang paling bahaya. Kalau penyakit lain mah gampang. Masih gampang. Iya. Pernah ada yang meninggal nggak ini? Pernah kemarin anaknya. Oh anak, berarti cempe yang hadiah. Ya. Oh babon satu, yang hadiah anaknya. Anaknya meninggal satu. Oh, anaknya meninggal. Jantan. Betina umur 1 bulan. Oh kenapa itu? Mencret juga. Iya. Biasanya itu daun apa mas Pur? Kalau untuk mencret, pakai apa obatnya? Biasanya ya obat. Obat apa? Kamu kan pakarnya pengobatan ini. Polybag udah nggak mempan. Itu udah nggak tahu. Tahu. Polybag ora mboten. Ora mbak. Mempan. Biasanya daun jambu biji itu yang herbal. Itu udah daun biji ya, daun jambu biji. Udah dicoba semua itu. Daun pisang. Udah. Nah. Oh mungkin berarti anu ya mas, rumennya yang bermasalah ya. Rumennya, perut yang rumennya dalam perut itu mungkin ada yang masalah. Dari lahirnya mungkin. Gimana ya? Enggak tahu. Kalau enggak biasanya kan itu apa anu ya? Rumput. Untuk pejantannya muda. Pernah pakai anaknya sendiri. Oh, inbreed. Satu gen. Inbreed biasanya kayak gitu, Mas. Inbreed itu kalau enggak itu emang anaknya itu satu gen. Alah ya benar. Jadi kemungkinan Nah, itu loh. Itu ada. Inbreed enggak boleh. Tapi jadi kalau ini kalau sanglir ya, sanglir. Itu belum tentu anaknya sanglir. Oh berarti ilmunya
kalau untuk jantan sanglir itu anaknya belum tentu sanglir. Belum tentu, saya sudah buktiin. Oh. Anaknya jantan semua. Tanya Mas Pur tuh, Mas Pur kalau nggak percaya. Berarti malah sanglir itu anaknya nggak sanglir ya Mas? Belum tentu. Belum tentu. Tapi ya juga ada. Ada. Tapi selama ini kemungkinan sanglirnya tipis ya? Tipis. Ya pejantannya sanglir tapi turunannya enggak. Saya sudah pernah buktiin pejantan sanglir saya pakai. Iya, iya. Oh berarti itu anaknya nomor berapa Mas? Dari 2015 kambing itu didapat anaknya itu anak yang keenam. Anak yang keenam. Mm. Udah beranak berapa kali itu di sini? 6. 6 kali. 6 kali. Iya. Anak pertama jantan-jantan ya? Tiga. Oh, tiga jantan-jantan. Tiga, tiga, dua, tiga, dua gitu terus tuh. Oh, berarti itu benar-benar rezeki ya, Mas ya? Benar-benar rezeki itu kambingnya. Benar-benar rezeki. Peranakan tiga. Mantep itu, mantep. Berarti yang baru yang terakhir ini yang meninggal. Ya. Ya belum rezeki. Nah. Ya udah dikasih. Gitu. Ya kan udah dikasih rezeki dari 2015 anak 3232. Ya, ya, ya belum rezeki. Wadi nanti 5 bulan loh. Iya. Akhirnya mati ya. Oh iya iya. Ya cuman sampingan rumah nih. Ya kan. Fokus wedo yo. Ya ora mampu ya. Tapi kan itu seperti tabungan ya Mas ya. Selengan lah. Selengan. Misalnya ya karo kepepet. Itu pas nanti luas ora kerja. Pas nganggur, tak jual buat makan. Berarti kambing pembawa rezeki itu yang yang itu ya. Iya. Kalau untuk ini Mas, untuk yang kecil-kecil ini beli apa anak-anak sendiri? Anakan juga. Peranakan cuma ini sudah hamil 1 bulan. Berarti gini Mas, untuk itu, untuk usia mengawinkan dari anak lepas sapi itu berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan. Berarti anak 8 bulan? Mending kan 5 bulan. Ah. 3 bulan sapi. 3 bulan sapi terus induknya dikawinkan lagi. Dikawinkan lagi. Jarak 2 sampai 3 minggu itu udah minta kawin. Lebih cepat kalau dikasih tokelan capar tuh, kacang hijau. Oh, berarti biar birahi. Lebih cepat. Biasanya kan gini Mas, peternak pemula itu biasanya kan kesulitan, kambingnya nggak mau birahi-birahi. Berarti rumusnya, resepnya itu dikasih capar. Nah, kasih capar, kita habis itu dimandiin, dijemur. Cepat. Berarti birahinya butuh perawatan juga ya? Ya ya ya. Kita harus tahu kambing itu kondisinya gimana, lagi sakit apa-apa. Kita harus tahu. Oh iya iya, mantep 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 pokoknya. Pengobatan itu harus buat cacing tiap 3 bulan. Berarti 3 bulan sekali dikasih? Ya. Tapi kalau bunting kan enggak? Enggak, bunting. Berarti habis melahirkan anak di sapi, induk dikasih obat cacing, dikasih capar, mandiin, dijemur, kawinkan lagi. Iya. Oh, pantesan kok cepet banget siklus perkembangannya. Cepet. Itu rumusnya. Oh, rumusnya kayak gitu. Kan banyak Mas, aku dapat itu, dapat dengar-dengar dari orang, biasanya kan kambing itu banyak yang birahinya susah itu. Berarti pakai capar itu ya. Untuk satu ekor kambing itu butuh berapa anu Mas? Capa? Kilo, heeh. Enggak nyampe sekilo. Enggak sampai sekilo. Paling kasih seperempat itu dua kali gitu mah. Udah. Birahi. Pagi sore. Pagi sore. Selama berapa hari? 2 hari. 2 hari berturut-turut. Tetap birahi.
Berarti itu mau diambil yang anaknya dua itu. Iya. Anaknya dua itu diambil Mas Pur. Mari kita lihat anaknya. Ntar bukan betina lagi hidupkan itu. Oh berarti di sementara buat biaya sekolah dulu. Ya, ntar tinggal nukerin indukan lagi. Oh ya, ya. Mantap. Ini ya Mas. Wah, udah besar-besar ini. Bagus-bagus ini kambingnya. Cantik-cantik enggak betul-betul. Oh iya, cantik-cantik. Tuh. Ini mah yang mau dijual? Iya. Ini. Tuh. Agak susah. Harus dikasih jaduk. Umur berapa bulan? Mas. Bayaran terkah baru kah 2 ekor ya 700-an 700-an mantap ya mungkin itu dulu main-mainnya kita di kandangnya Mas Luni Jati Serono Jati Nomono Giri. Dan kalau ada yang mau dispilkan kandangnya di mana bisa komen di kolom komentar, nanti bakal tak datengin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.